Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Cinema Rider. Ini aku gak bakal bahas tentang ular, tapi aku bakal bahas tentang syarat pemeliharaan ular berbisa yang baik dan benar menurut The Cinema Rider. Perhatiin poin-poin penting berikut ini, jangan di skip. Poin yang pertama, itu pastikan kalian sebelum memelihara ular berbisa itu punya waktu luang dalam satu hari ya, minimal anggap aja 1 jam lah. Satu hari itu kalian tuh punya waktu luang buat emang khusus buat ngurusin peliharaan kalian, khususnya ular berbisa ini. Jadi nggak makan waktu kerja, nggak makan waktu kuliah atau sekolah kalian. Jadi kalian bisa fokus bener-bener perhatiin ular berbisa kalian. Yang kedua, pastikan kalian itu udah paham dan punya keberanian tentang ular berbisa yang kalian pelihara gitu. Jadi kalau misalnya kalian berani doang tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu care sheet-nya tentang ular itu, ya janganlah. Jadi pastiin bener-bener kalau kalian itu ngerti ular ini dan kalian berani dengan ular berbisa. Yang ketiga, kalian itu pastikan ngerti akan care sheet dari ular berbisa yang kalian pelihara, dan juga kalian bisa menyediakan apa yang ular itu butuhkan. Misalnya makanan khusus, misalnya ada ular itu emang butuh makan ular lain, atau ular itu emang khusus makan kodok, atau ular ini makannya tikus. Kalian harus punya supplier lah istilahnya, kayak ada toko yang ngejual itu di tempat kalian tinggal gitu. Jadi pastikan apa yang ular itu butuhkan kalian penuhi, kayak gitu. Pastikan kalian punya safety tools untuk berinteraksi dengan ular berbisa yang kalian punya. Contohnya nih, pinset panjang. Ini fungsinya biar kalian kalau ngasih makan tikus atau ngasih makan apa namanya ularnya itu pakai ginian, ngambil makanannya entah itu cicak, tikus, kodok, apapun, kalian bisa pegang ini dengan jarak jauh, dengan jarak yang aman, kayak gitu. Terus ini snake hook. Hook ini berguna buat mindahin ular, buat berinteraksi dengan ular. Jangan gunakan tangan langsung karena free handling itu bukan tindakan yang baik, ingat. Dan ada satu lagi. Ini namanya grab stick, panjang banget sih. Gitu. Minimal kalian punya hook dan pinset panjang ini. Yang kelima, pastikan kalian punya guru atau mentor yang emang sudah berpengalaman di bidang ular berbisa. Jadi guru dan mentor itu emang benar-benar perlu di bidang ular berbisa. Bisa kalian untuk tanyakan pengalamannya, bisa kalian untuk tanyakan misalnya ular ini kalau sakit kayak gimana, kalau nggak mau makan tuh kayak gimana. Kalian bisa punya, ada seseorang yang emang bisa membimbing kalian untuk pemeliharaan ular berbisa jadi lebih baik, kayak gitu. Ingat, berguru ke siapapun itu boleh, tapi pastikan kalian jangan sampai salah pilih guru. Jangan sampai guru kalian tuh emang menjerumuskan kalian kepada hal yang salah. Jadi jangan salah pilih guru. Pastikan kalian itu tahu tipe venom dari ular berbisa yang kalian pelihara, dan juga kalian paham akan akibat dari gigitan berbisa ular berbisa itu. Terus juga kalian punya nomor telepon dari rumah sakit atau dokter yang memang sudah berpengalaman untuk menangani ular berbisa, kasus gigitan ular berbisa. Yang ketujuh, pastikan kalian punya jiwa atau mental yang stabil dan gak labil. Dan pemeliharaan ular berbisa bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk tindakan yang alay, bukan untuk free handling. Pastikan itu. Pastikan kalian jadi kiper yang bertanggung jawab. Gimana bertanggung jawabnya? Jadi kalian harus selalu
double check safety kandang aman, kandang kalian aman, nggak bisa dikelobok, ditembus keluar sama ular peliharaan kalian. Jangan sampai jadi kiper yang peliharaannya lepas-lepas terus, karena itu nggak baik, apalagi kalian pelihara ular berbisa. Ingat, banyak kasus orang kayak gini, banyak orang meremehkan kayak gini, resikonya bisa ke rumah tetangga, bisa ke siapapun, apalagi kalian misalnya pelihara viper atau elapid lah, apa ular venom impor yang dimana nggak ada anti venomnya dan itu lepas, wah parah, nggak bener. Jadi orang yang bener, ingat, Silman Rider orang yang bener. Itu ada 8 hal yang emang harus diperhatikan atau syarat dari pemeliharaan ular berbisa yang baik dan benar menurut The Silman Rider. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar kayak gitu. Kalau misalnya kalian suka sama videoku, kalian bisa pencet tombol like. Kalau kalian suka banget sama videoku, kalian bisa subscribe channelnya Silman Rider. Yo. Komen kalau misalnya ada pertanyaan atau kamu mau nambahin. Terus juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya udah, nggak usah. Ingat, di Silman Rider nggak pernah nyuruh kalian buat nge-like atau subscribe. Terserah. Kalau kalian suka aja atau suka banget, baru kalian lakuin tindakan itu. Sampai segitu dulu, Silman Rider